Kenal dengan nama US PACOM? Benar, US PACOM adalah armada ketujuh dari Angkatan Perang Negara Amerika. Wilayahnya sangat luas, markas utamanya adalah di Pulau Okinawa. US PACOM dipimpin oleh seorang jenderal berbintang 4 penuh dengan wilayah mulai dari San Diego, Honolulu, Vanuatu, sampai melewati Indonesia di selatan Sri Lanka yang bernama Diego Garcia. Di sisi utaranya adalah Jepang, di sisi selatannya adalah Australia. Ada lebih 30 negara, di mana banyak negara besar dunia ada di dalam wilayah US PACOM. Cina, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, ASEAN, Australia, dan hebatnya lagi dia memiliki 4 dari 11 kapal induk milik Amerika yang bertenaga nuklir. Mereka patroli menjaga keamanan dalam tanda petik wilayah yang luas. Kalau jalan melintasi Indonesia, mereka memilih lewat Selat Sunda daripada lewat Selat Malaka karena tidak mau bertemu dengan armada Cina yang sering mengawal kapal niaga Cina. Kita tahu, Selat Malaka saat ini dilewati 100.000 mother vessel atau kapal besar dari perniagaan yang 80% adalah milik Cina, yang saat ini kita nggak dapat benefitnya sepeser pun, bahkan dapat sampah dan dapat kotorannya. Dan sepertinya sampai saat ini pemerintah juga nggak peduli, yang penting happy gitu ya. Sekali lagi kita lanjut, salah satu yang saya paling sebel adalah kalau kapal perang negara lain itu sangat hormat masuk wilayah perairan Indonesia dengan lower the flag atau menurunkan bendera, sementara kalau armada Cina lewat selalu kapal perangnya menggunakan bendera full flag, jadi dikibarkan semuanya, dan itu tidak menunjukkan rasa hormat ke Indonesia, seakan-akan Indonesia itu anak buah gue, seakan-akan ini perairan Indonesia, atau memang Indonesia sudah takluk ya sama Cina. Amerika aja masih sopan lower the flag kalau lewat perairan Indonesia, atau jangan-jangan pemerintah Indonesia memang gak ngerti kode etik beginian, terlalu kasual, jadi hal-hal seperti esprit de corps atau semangat kebangsaan luntur semua. Gak ngerti kalau Cina full flag begitu artinya sombong atau menantang, atau memang ini wilayah gue, lo mau apa? Karena memilih Selat Sunda, maka Cina sewaktu mau membiayai jembatan Selat Sunda dengan berbagai alasan Amerika tidak menyetujui. Gimana dia setujui kalau nanti jembatan itu jadi dibiayai oleh Cina dan barang Cina, kapal perangnya Amerika yang lewat di bawahnya langsung difoto-fotoin sama Cina dan tahu apa yang harus dilakukan, dan itu adalah sistem intelijen yang tidak mau Amerika dikuasai oleh Cina. Tapi mungkin kalau yang bangun Amerika pasti diiyakan karena Amerika yang lewat sana, tapi sebaliknya Cina yang gak akan mau. Ini kali aja loh ya, ini hanya analisa dan pendapat si Sontoloyo itu tentang dua pendapat Cina dan Amerika. Lalu apa hebatnya Okinawa, markas armada ketujuh itu? Oke, ini salah satu informasi yang penting. Karena kita tahu 2 juta metric ton copper konsentratnya Freeport itu kan dikirim ke mesinnya Mitsubishi dekat Okinawa, di mana hasilnya dari smelter tadi ada sekitar 100 ton emas, dan emas tadi dicadangkan di Okinawa. Semua emas Amerika selalu di bawah DOD, Department of Defense, seperti di Fort Knox, Fort Benning, dan di Okinawa dalam tanda petik. Ada 3.000 ton cadangan emas di Okinawa di bawah armada ke-7. Jadi ada hal yang jangan-jangan kita nggak tahu, bahwa copper konsentrat Freeport kalau masuk ke smelter Jepang itu harus, dan ada perjanjian khusus, ada harga khusus, dan ini menjadi poison pill buat siapa saja yang akan ambil Freeport. Apa sih poison pill itu? Begini ceritanya, kalau kita dagang, kita perlu kepastian smelter Jepang harus terus ada feed atau isi yang masuk ke smelter tersebut, tidak boleh berhenti. Jadi kunci-kuncian deh tuh Freeport dengan mesin smelter Jepang, siapa yang batalin denda $5 billion misalnya. Lalu kita saat ini mengambil 51% saham Freeport, ternyata barangnya tetap harus ke Jepang, coba deh di break agreementnya, poison pillnya kemakan nama kita, kita bayar $5 billion. Inilah hati-hatinya kita kalau mau take over perusahaan yang jago beginian tuh banyak dan selalu menang. Dan McMoran salah satu yang terbaik karena punya Carl Icahn, mitranya Trump, itu jago banget deh kalau urusan pasang poison pill, gak mungkin dia gak kunci. Jadi silahkan ambil 51%, tapi tidak akan merubah financial scheme dari Freeport, sama saja dia akan selalu untung, kita yang belangsa kemakan poison pill. Nah mudah-mudahan kita gak sebodoh itu para pejabat, bukan asal beli perusahaan pakai hutang dengan menjaminkan aset negara, di mana ujungnya di tahun 2021 tahu-tahu kita nggak bisa balik nama, nggak dapat 51%, atau harus tambah dana gede-gedean karena harus membangun tambang dalam, pinjam hutang lagi, barangnya tetap ke Jepang, dijagain sama armada ketujuh. Jadi susah yang ngurus negara.